warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini, semoga Pak Jenderal Listio Sigit bisa mendengarkan apa yang selama ini saya alami. Beredar sebuah video wanita menangis dan mencurahkan isi hatinya lewat video. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video tersebut yakni akun @infokomando.official pada Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Wanita itu adalah Sita Tri Utami, warga Klaten, Jawa Tengah yang sehari-harinya sebagai tukang bubur. Ia menjadi korban pelaku penggelapan motor setelah dirinya minta bantuan anggota polisi untuk mengambil motor miliknya dari penggadaian. Dia menceritakan bahwa dirinya pada Juli tahun 2020 lalu dipersulit oleh pihak penggadaian saat hendak menebus motor miliknya sebesar 7 juta rupiah. Tri Utami lalu minta bantuan salah seorang temannya yang anggota polisi dari Polsek Cilincing, Jakut untuk membantu mencarikan motor PCX miliknya. Anggota polisi itu kemudian menyanggupi dan membawa satu temannya bernama Arman yang tinggal di Tarumajaya untuk membantu mencari motor Sri Utami yang digelapkan penggadaian. Tanggal 7 Juli tahun 2020, motor tersebut akhirnya berhasil ditemukan. Tapi naas, setelah ditarik rupanya motor tersebut dibawa lari oleh Arman, teman polisi itu, dan tidak kembali. Tri Utami kemudian minta bantuan ke salah satu anggota TNI untuk berkoordinasi terkait status motornya, tapi juga tidak ada titik terang. Hingga akhirnya, dia putuskan membuat laporan polisi di Polres Jakut. Oleh Polres Jakut, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi. Setelah sekian lama menanti, Tri Utami tetap tidak mendapatkan hasil. Sedangkan biaya untuk mengurus segala keperluan di kepolisian hingga tahun 2021 tidak sedikit dikeluarkan. Untuk Pak Polisi, tolong Pak, saya hanya mencari keadilan, tolong saya Pak. Saya hanya rakyat kecil dan hanya pedagang seorang bubur yang tidak memiliki uang banyak. Tolong Pak bantu saya, kata Tri Utami dalam rekamannya. Unggahan itu pun sontak menuai berbagai komentar dari netizen.